Oke, barusan gue salah, gue harusnya lewat jalan pintas, tapi untungnya di sini si Razor juga ngikutin gue ya. Dia juga malah nggak milih untuk lewat jalan pintas. Oh shit. Oh my god. Come on. Dikit lagi. Come on. Nice. Alhamdulillah. Yah, oke. Bentar. Nafas dulu. Aduh, gila akhirnya guys. Itu baru balapan keempat dan sekarang kita baru masuk ke balapan terakhir, yaitu sprint ya. Clubhouse and Lennox. Ini dia. This is it. The final race. Oke, bentar ya. Gue akan benar-benar fokus dulu. Oke, ternyata di sini si Razor cukup bodoh. Dia tidak melewat jalan pintas yang gue pakai, melainkan dia malah jalan normal ya. Oke, gue benar-benar memperjauh jarak dengan si Razor barusan. Gue harap dia bisa langsung menang di sini ya, satu kali percobaan. Please. Oke, come on, mas supir, jangan sampai melakukan kesalahan, apalagi di detik-detik terakhir ya. Sudah 92%. Oh my god, come on. Come on.
Ayo belokan terakhir. Nice. Oh my god. Akhirnya guys. Akhirnya kita berhasil mengalahkan Blacklist nomor 1 yaitu Razor Callahan. Kita sudah berhasil menyelesaikan 5 balapannya ya. Kita coba lihat apakah yang akan terjadi setelah kita mengalahkan Razor dan juga mencapai puncak dari total Blacklist ya. Gila. Oke. Not with me on your tail. And if you want these, you're gonna have to take them. It's over, Razor. It ain't over until I say it's over. Where's the other guy? He got away. You mean to tell me the most wanted street racer happened to get away? What about the blacklist? Forget the blacklist. They're through. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! Iya, jadi ternyata si Mia itu adalah polisi dan dia membantu kita ya. Oke, sekarang kita sudah memiliki mobil pertama kita yaitu BMW apa M3 GTR. Dan tadi barusan si komandannya bilang bahwa apa harus memanggil semua polisi yang ada di kota ini untuk mengejar si karakter kita ini ya, atau masuk ke ini. Jadi sekarang kita harus kabur. Wah gila, ini mobil enak banget guys. Mantap banget. Oke. Bentar, pelan-pelan. Jangan sampai kena barikade. Wah, ini semua polisi pada muncul ya kayaknya ya. Oke, gue harus kabur, tapi kayaknya bentar. Gue inget kayaknya gue harus menuju ke salah satu tempat. Bentar gue cek dulu di map. Bentar gue nggak bisa akses map. Iya, gue nggak bisa akses map, kenapa ya? Oke, bentar mungkin gue akan survive dulu ya. Kita akan coba kurangi jumlah polisinya dulu. Oh my god. Wah gila, ini mobil bener-bener enaknya minta ampun nih mobil. Oke, hati-hati. Di sini sebenarnya kalian bisa menggunakan slow motion atau apa tuh namanya, speed breaker ya. Kalian bisa pakai speed breaker, tapi di sini, anjir. Itu ngapain polisinya, helikopternya tiba-tiba turun ya, turun ke bawah. Mau ngapain coba? Oke, bentar, kita kesini dulu. Kita kasih jebakan ya.
untuk mengurangi jumlah polisinya karena ini terlalu banyak guys. Semua polisi di kota tuh pada ngejar semua. Bentar, gue nggak bisa akses ini loh, map loh. Oke, bentar ya, gue akan fokus dulu. Oke, guys, jadi ya barusan kita mendapatkan pesan dari si Mia. Dia langsung memberikan informasi atau lokasi ya. Lokasi di mana kita harus menuju ke sana. Oke, bentar, gue akan kurangin dulu polisinya. Jadi ternyata di sini gue baru ingat kita harus bertahan selama 5 menit. Bertahan selama 5 menit terus kita mendapatkan pesan dari si Mia dan bentar, gue masih belum bisa akses map ya. Jadi kayaknya kita akan langsung aja menuju ke titik tersebut ya. Oke, di sini lumayan, gue cuma dikejar beberapa polisi tadi, gue langsung mendapatkan bounty 2 juta ya. Oke, kita akan coba lihat apakah yang ada di titik oranye tersebut guys. Jadi ternyata Mia ini walaupun dia polisi, dia malah bantu si karakter kita ini. Jadi mungkin ada sedikit bumbu-bumbu cinta antara Mia dan juga si Mas Supir atau karakter kita ini ya. Oh my god. Oke, nih gue nggak tahu nih sejauh apaan. Kita lihat ada di kayaknya di ujung ya. Di ujung kiri. Bentar, kita kurangin dulu polisinya. Nice, kena beberapa polisi. Oke, di sini kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur ini benar-benar jauh lebih gampang daripada pada saat kita melawan polisi yang warnanya putih, mobil warna putih itu ya. Ini polisi yang menggunakan mobil warna hitam nggak sejago yang pakai ini, mobil warna putih. Mereka nggak jago dalam hal apa, nabrak-nabrakin gitu ya. Dia tuh cuma ngejar doang, tapi kayak nggak punya inisiatif untuk menghentikan pergerakan kita. Jadi gue cukup kecewa karena kejar-kejaran ini tidak sesulit yang sebelumnya ya.
menurut gue balapan atau kejar-kejaran sebelumnya tuh oke, bentar-bentar terus fokus, kita harus kesini. Oke, gue sudah ngelewatin titiknya. Oh, di jembatan los. Oke, ini dia. Oh, kita lompat, ngelompatin jembatan. Oke, jadi berhasil kabur ya. Iya, jadi berarti titik yang diberikan oleh si Mia tadi adalah untuk keluar dari kota ini, apa namanya, jalan keluar ya, jalan keluar dari kota agar kita tidak dikejar oleh polisi lagi. Iya, congratulations, you are the most wanted racer in Rockport City. Jadi kita sudah berhasil mentamatkan game ini dan mencapai blacklist nomor 1, walaupun setelah itu kita malah keluar dari kota. Ya, ada beberapa yang terbuka, challenge series. Oke. Ya, dan kredit. Jadi itulah dia, gue sudah berhasil mentamatkan game Need for Speed Most Wanted. Ini merupakan game balapan yang benar-benar sangat seru ya. Jadi ya, kita akan coba untuk skip ini aja. Skip kreditnya. Oke, ini merupakan apa status ya, status kita. Iya, isu polis waran. Ya, itu tuh kayak semacam apa jumlah bounty kita. Jadi kita tuh kayak jadi apa ya, buronan gitu ya dari polisi. Oke, jadi itulah dia, gue sudah berhasil mentamatkan game ini. Bisa kalian lihat career completion. Completion gue sudah 80%. Terus total uang sudah 1.500.000, bounty udah 15 juta. Jadi sudah tidak ada hal lagi yang bisa gue lakukan. Sebenarnya gue bisa menyelesaikan beberapa balapan yang lain ya, yang belum gue selesaikan, tapi itu cuman balapan-balapan untuk meningkatkan duit doang. Tidak terlalu penting ya. Tapi untuk story-nya, kita sudah berhasil mengalahkan semua blacklist. Dari blacklist 15 ada Sony, terus Taz, Fake, Easy, Big Low, Baron, Earth, Jewel, Kaze, Ming, Webster, Jiffy, Ronnie, Bull, dan terakhir Razor. Jadi itulah dia game Need for Speed Most Wanted. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti World Truck ini dari part 1 sampai part ending kali ini. Sebenarnya setelah game ini tuh ada lanjutannya. Banyak dari kalian yang bilang bahwa lanjutan dari Most Wanted adalah Need for Speed Carbon ya. Jadi mungkin nanti gue akan coba. Gue akan coba download gamenya dulu karena gue gak punya. Dan setelah ini gue akan memainkan game Warrior Orochi 4 DLC atau Warrior Orochi 4 Ultimate ya, yang mengeluarkan DLC baru. Dan banyak juga dari kalian yang ingin gue memainkan lagi game-game series Warrior. Jadi tunggu aja, gue akan coba untuk record secepat mungkin setelah mengganti gamenya ya. So, jadi mungkin seperti itu untuk game Most Wanted. Pokoknya terima kasih atas dukungannya selama ini. Gue sudah mencapai 14.000 berapa gitu ya subscribernya. Jadi pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung. Dan sampai bertemu di video-video World Truck berikutnya.